Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Taufik di channel Yuk Sejalan. Pada kesempatan kali ini kita mau menyusuri jalan baru, bro. Yang dengar-dengar itu akan menuju ke daerah kawasan industri di daerah Piyungan, Yogyakarta. Ini kita lagi berada di jalan Wonosari Piyungan, bro. Saya naik motor dari arah Prambanan Piyungan menuju ke Jogja, bro. Jadi dari timur ke selatan, ke barat. Nah, jadi untuk jalan barunya itu berada di sebelah kiri jalan. Jadi untuk daerah Piyungan itu sendiri adalah kawasan industri yang sudah ditentukan oleh pemerintah Yogyakarta, bro. Selain Pajangan dan Sedayu yang berada di Bantul juga, bro. Jadi untuk merintis sebuah industri mungkin dibutuhkan infrastruktur jalan. Maka dari itu jalan baru Piyungan mulai dikerjakan, bro, dan sekarang sudah mulai jadi, bro. Dengar-dengar. Nah, jadi setelah SPBU ini adalah pintu masuk dari jalan baru kawasan industri, bro. Kita coba menyusuri ya, bro, ya. Ini jadi baru, sangat baru, bro. Baru selesai bulan ini sepertinya. Ornamen-ornamen bertemakan warna hijau, bro. Dan di sini menjadi tempat berwisata, bro. Kita coba menyusuri jalan yang katanya sepanjang 750 meter. Ini kanan kiri berupa pagar hijau dan kuning. Nah, ini jadi sebuah objek wisata, bro. Ini membentang memotong gunungan, bro, bukit, memotong bukit, dan sepanjang jalan di sisi kiri ada sedikit jalan kecil untuk akses warga sepertinya, bro. Asik banget, bro, ini, bro. Kita coba sampai ujung ya, bro, ya. Dan jadi tempat berwisata. Nah, hanya sampai sini, bro, sepertinya, bro. Untuk akses jalan cuma sampai di sini, dan di depan nanti akan diteruskan untuk kawasan industri di Piyungan. Sini, bro. Kita putar balik, bro. Nah, di sini kalau sore pasti ramai juga, bro. Atau pagi, jadi banyak pedagang-pedagang yang berjualan di sini, bro. Ini ada jembatan gantung. Di sana ada persewaan skuter, bro. Di sini, bro.
cukup ngetren bro, skuter listrik. Sewanya kurang tahu berapa bro, cukup menarik tapi. Jadi sepanjang jalan ini dari cor-coran ya bro ya, kecuali di depan tadi di daerah pertigaan jalan Wonosari Piungan ke menuju ke jalan baru ini bro. Nah dan di sini sebentar tadi akan dibuat objek untuk panjat tebing bro. Nah di sini. Tebing yang sudah setelah dipapras bro atau di belah. Jadi mungkin sini dari sini ke sini bro, tebingnya pegunungannya bro. Nah ini terus dibelah menjadi dijadikan jalan. Oke, kita berhenti di sini bro. Ini ada sungai bro. Menarik bro ini. Ini ada lukisan alam bro, garis-garis. Ini mungkin dulu batuan atau gunung purba bro. Tapi sepertinya lagi diteliti bro untuk umur dari batuan yang ada di jalan baru ini. Mungkin yang jadi daya tarik ini batu ini bro, ada garis-garisnya ini di sini. Oke, saatnya kita menerbangkan drone bro.